Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mendapat gelar Doktor Honoris Causa yang ke-14 pagi tadi. Menurut Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono, gelar tersebut pantas diterima Yusuf Kala karena tagline beliau lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Yang penting diaplikasikan, maksud kami, dalam persaingan di dunia bisnis maupun politik saat ini. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa yang ke-14 Senin pagi. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dirinya sangat bangga dengan gelar Honoris Causa yang didapatkan JK dari ITB tersebut. Gelar tersebut didapatkan JK karena teori beliau dalam engineering mengefisiensikan proses menjadi lebih cepat dan lebih murah. Gubernur yang akrab disapa Emil ini pun menjadikan JK sebagai teladan dalam hal bisnis, birokrasi, dan politik. Saya adalah teladan, Pak Yusuf Kala ini adalah pebisnis, politisi juga, birokrat juga, bergabung dalam satu individu dan melahirkan perubahan yang luar biasa. Yang paling fenomenal kan mengkonversi dari minyak tanah menjadi gas, itu dipuji sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Hanya dalam waktu 3 tahun, 60 juta rumah bisa mengubah dari ketergantungan energi yang mahal menjadi energi yang lebih murah. Sementara itu, Menteri PUPR RI Basuki Hadi Mulyono menyatakan, tagline JK yaitu lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, yang artinya lebih efektif dan lebih produktif, penting untuk diaplikasikan dalam persaingan saat ini. Saya kira kalau Pak JK mendapatkan Doktor Honoris Causa ini kan yang ke-14. Yang tadi disampaikan ini yang ke-14. 13 sudah beliau terima dalam maupun luar negeri. Nah, khusus di ITB ini yang disorotnya adalah tagline beliau. Lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Yang artinya lebih efektif, lebih produktif. Persaingan kita ke depan adalah antara yang cepat dan yang lambat, bukan yang besar dan yang kecil. Jadi ini saya kira sudah semantasnya beliau. Rektor ITB Kadarsa Suryadi menyatakan, di ITB ada 111 kelompok keahlian, salah satunya di teknik industri terkait produktivitas. Hal tersebut seperti yang telah dilakukan Yusuf Kala. Kita anugerahkan dokter kehormatan itu kepada siapapun yang memiliki karya yang luar biasa untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan juga berkontribusi kepada kesejahteraan bangsa. Dan di ITB ada 111 kelompok keahlian. Salah satunya di teknik industri ada keahlian yang terkait dengan produktivitas. Dan Pak JK ini telah menunjukkan karya nyata untuk meningkatkan produktivitas sejak beliau berkiprah, baik itu dalam dunia industri maupun pemerintah. Menanggapi penganugerahan gelar tersebut, Yusuf Kala menyatakan dirinya bekerja bukan untuk mendapatkan penghargaan, tapi untuk kemaslahatan masyarakat. Di setiap penghargaan tentu kita sangat menghormati dan sangat terima kasih bahwa apa yang telah dikerjakan, kita tidak dunianya bukan mendapat penghargaan, tapi niatnya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Tapi tentu ITB mengambil penghargaan karena memang itu menambah suatu pengalaman di saya. Budi Hartati, Bandung TV.